Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ingkang tansah kula taati, kula hormati, kula patuhi para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dusun pengajaran desa Galendowo. Yang saya hormati teman-teman dari tiga pilar, ada Pak Babin Kamtimas, ada Pak Babinsa dari Polsek Wonosalam dan Polabil Wonosalam. Yang saya hormati Bapak Kasun pengajaran beserta Bapak RT RW sedusun pengajaran. Yang saya hormati teman-teman BPD, juga teman-teman dari staf dan perangkat desa Galendowo, Babil khusus, kru dari Ki Ageng Mangir dari Kasembuhan Malang. Yang saya hormati panitia pada siang hari ini, Karang Taruna, dusun pengajaran. Dan yang saya banggakan, saya hormati penonton, khususipun warga dusun pengajaran atau yang di luar dari pengajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat masih diberi umur panjang. Insya Allah nikmat masih diberi rezeki ya Allahumma, amin. Salawat serta salam mari selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun ingkang sampun memberikan contoh suri teladan kepada kita semua, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, anak-anak saya, khususipun warga dusun pengajaran Desa Galendowo pada umumnya. Terima kasih Supronet Channel dan Bas Audio Lalu. Atas nama pemerintah Desa Galendowo, saya sangat bangga, sangat senang, berbahagia pada siang hari ini melihat dan seterusnya warga dusun pengajaran begitu kompak dan rukun. Tepuk tangan. Inilah contoh dan suri teladan. Membangun suatu dusun, membangun suatu desa, ini modal utamanya adalah kerukunan dan kekompakan. Hal seperti ini karena berawal dari kekompakan, kerukunan, akhirnya timbul musyawarah dan akhirnya terjadilah dalam rangka memperingati kemerdekaan RI yang ke-77 dusun pengajaran luar biasa sudah menampilkan kuda lumping kemarin, ikut memeriahkan gerak jalan umum dan insya Allah juga ikut karnaval umum. Ini luar biasa, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh dusun-dusun yang lainnya. Tak lepas semuanya adalah dari kekompakan, semangat dan kerukunan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kasun, khususnya Pak RT, Pak RW, BPD, Babil khusus, Jumateng, semua warga dusun pengajaran dan Karang Tarunanya. Monggo Bapak Ibu, kuda lumping adalah budaya, kuda lumping adalah hiburan, kuda lumping adalah budaya nenek moyang kita yang perlu kita uri-uri. Saya selaku penanggung jawab pemangku kebijakan Desa Galendowo selalu memberikan support, memberikan semangat ya, supaya marwah roh dari kuda lumping jangan dicederai dengan ngapunten tawuran dan sebagainya. Kalau ada kuda lumping ada tawuran, saya kasihan dengan yang punya kuda lumping dan juga kasihan pada panjenengan semua, akhirnya tidak boleh tanggapan, tidak boleh tampil di suatu tempat atau di suatu keramaian. Karena apa? Karena setiap ada lumping, ada tukaran, ada tawuran, ada korban. Maka yang perlu digarisbawahi, ini hiburan, mari ditonton. Suwit-suwit gak apa-apa, memang kuda lumping ini gak suwit-suwitannya gak rame. Tapi tetap dijaga
marwah daripada roh kuda lumping ini hiburan. Panjenengan kudu matur nuwun. Nggih, panitia sudah bersusah payah mencarikan dana untuk bisa menampilkan suatu budaya kita kuda lumping di negara kita. Karena apa? Negara lain seperti Malaysia ini sudah ingin mentaplok budaya Indonesia termasuk kuda lumping. Nah, kalau kuda lumping nanti setiap ada kuda lumping, tawuran ada korban, pihak keamanan akan melarang. Ini saja ngapunten, saya beritahu tanggapan malam belum boleh, Pak. Khususnya di Kecamatan Kandangan di Kabupaten Gresik belum boleh. Kasihan. Wonosalam kemarin melalui forum kepala desa, kalau jaranan nggak boleh, Pak, setiap desa di Wonosalam itu ada kuda lumpingnya. Kalau kuda lumping tidak boleh tampil, Wonosalam akan sepi. Akhirnya sama Pak Kapolsek, sama Pak Danamit dibolehkan, sing penting kompak. Ya. Termasuk jangan dicederai dengan mabuk-mabukan, alkohol, minum-minuman keras, dan pil, koplo. Yeah. Ayo ditonton Singapi, yeah. Meramaikan, memeriahkan, supaya apa? Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77. Pahlawan kita akan menangis apabila perayaan 17 Agustus dicederai dengan tawuran, dengan minum-minum keras, mabuk-mabukan. Yeah. Akan menangis. Yeah. Kemarin sudah ada apa? Gerak jalan umum. Sudah ada kata wakita, mohon perhatian Bapak Ibu warga Lereng Andasporo umumnya, khusus ibu dusun Pengajaran. Saya bangga karena kemarin juga tampil luar biasa. Masalah juara atau tidak itu nomor belakang, yang penting kita di dada kita ada nasionalisme. Oke, jadi saya itu berpesan setiap ada keramaian, mudah-mudahan nanti pihak Muspika dan mungkin forum kepala desa Kecamatan Wonosalam, tanggapan malam untuk kuda lumping dan orkes bisa dilanjutkan supaya nanti bisa hidup kembali. Saya kira itu, sekali lagi atas nama pribadi, atas nama pemerintah desa Galenggowo, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga dusun Pengajaran yang sudah kompak, rukun, tidak saling menyalahkan. Kalau ada masalah sedikit, monggo, ayo dimusyawarahkan. Akan bangkit Galenggowo, akan bangkit Pengajaran ketika masyarakatnya rukun. Terima kasih, selamat menyaksikan, saya kiri, ihdinash shiratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa. Yuk kita berikan aplaus tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kepala Desa kita. Baik, terima kasih. Perlu diketahui para penonton, nanti sebentar lagi akan dilangsungkan main. Nah, Hey, oh.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kalau berkata-kata, kalau berkata-kata, kalau berkata-kata,
Thank you.
Oh.
Thank you.
Artis tunggalnya Putra Ki Ageng Manggir.